Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan baru saja mencabut ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku bingung karena stok minyak goreng di sejumlah wilayah langsung melimpah setelah ketentuan harga eceran tertinggi dicabut. Dikutip dari Kompas.com, kini setelah harga minyak goreng dilepas ke pasar, stok kembali melimpah dalam waktu yang singkat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga mengaku kebingungan dengan melimpahnya stok minyak goreng setelah tak lama ketentuan harga eceran tertinggi resmi dicabut. Lutfi mengucapkan meski saat ini harga minyak goreng jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi, hal tersebut membuat stok minyak goreng tidak langka lagi. Masyarakat juga mendapatkan minyak goreng dengan mudah. Muhammad Lutfi juga menyebut tak lama lagi harga minyak goreng akan turun apabila ketersediaan pasar mencukupi. Dia juga mengatakan bahwa harga minyak goreng kemasan berpotensi mengalami penurunan sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Mendak menyebut stok minyak terpantau normal, bahkan melimpah di retail modern di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Berdasarkan informasi dari penjual, banyaknya permintaan toko terhadap kebutuhan minyak goreng sudah terpenuhi 100%. Untuk menciptakan harga minyak goreng kemasan yang lebih murah, Lutfi menyebutkan pihaknya akan menggandeng pelaku usaha retail sebagai distributor. Sementara pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 7,6 triliun rupiah untuk subsidi minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Subsidi minyak goreng tak lagi diambil dari dana APBN, melainkan disalurkan melalui Badan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang selama ini mengelola duit ekspor sawit. Sebagai informasi, BPDPKS merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.